Nah, ini sandwichnya isinya ada telur, ada daging, ada keju. Nah, nih bisa dilihat nih. Oke. Nah, ini bisa kita cobain ya, guys. Ngeri, guys. Oke, okay guys, welcome back to my channel. Sekarang kita ada di Kuliner on Location. Kali ini kita ada di masih di Hong Kong Cafe, cuman agak beda. Kalau kemarin tentang nasi goreng, sekarang tentang light meal. Jadi di sini udah ada Hong Kong Cafe, club sandwich dan roti dengan campuran mentega dan susu. Oke, okay guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cobain ya. Ini kita akan cobain dulu sandwichnya ya, guys. Ini sandwichnya isinya ada telur, ada daging, ada keju. Nah, nih bisa dilihat nih. Oke. Nah, ini bisa kita cobain ya, guys. Ngeri, guys. Seperti burger berlapis-lapis sandwichnya. Di sini ada kuning telur juga. Ngeri, guys. Ini ada selada airnya. Hong Kong Cafe ini, biar saya informasikan dari awal ya, guys, terletak di sebelah Sarina, tepatnya di Jalan Sunda nomor 5 Jakarta Pusat. Baik, kita sekarang akan coba rotinya. Oke. Nah, ini rotinya, guys. Ngeri, guys.
susunya nggak terlalu banyak, pas dengan olesan mentega di atasnya ya. Rotinya dipanggang. Kebetulan hari ini di luar cuacanya hujan deras banget guys, jadi cocok di sini gitu. Satu lagi ya guys. Ini guys, sandwich dan burritos dengan olesan mentega dan susu ya. Oke guys, kalau kalian berminat sini, saya ingat kembali Hongkong Cafe ini ada di Jalan Sunda nomor 5 Jakarta Pusat, sebelah kanan Sarinah ya, gedung Sarinah. Sekarang Sarinahnya sedang diperemajaan gedungnya, sebentar lagi jadi. Oke guys, kalau kalian suka dengan makanan ini, kalian bisa datang ke sini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa kembali di acara Kuliner on Location selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.